Dia ngambilnya sampai sedetail itu set. Ya kan ibaratnya dia kan. Sudah banyak itunya. Iya. Ibarat-ibaratkan gitu jadi udah diingat gitu. Gimana dapat kalau belajar sendiri begini? Pita. Nah, makanya kalau dalam Shauki itu seberapa panjang kita narik ke sini? Ini adalah sama juga gitu. Itu dalam Shauki itu. Tapi Hashim itu kadang agak rapet mungkin. Jadi ini kurang bawah enggak? Berapa titik nih? Satu. Oh, harus ingat itu. Ini enggak usah jangan digedein lagi. Jangan digedein. Ini dia tuh dagunya terus mengadah. Gerak, bayangkan ini orang yang agak sombong dikit nih. Terus gitu. Turun, tek. Satu titik nepet nih. Di sini kaget nih, jangan dari awal sini udah ada. Terus pas di sini agak kaget. Turun. Nah. Kalau di sininya lentur begini, maka dia pasti ke atasnya. Kalau nggak ke kiri ke kanan. Kalau mau ke kiri berarti ada tebal. Kalau mau ke kanan agak lancip. Nah biasanya kalau yang ke kanan itu lebih luas lagi. Nah ini udah lam alifnya itu. Ini tarwisnya nih belum dikit lagi ya. Muncur dari sini. Ini harus ya deket sepatunya tuh. Ada lewat tuh sedikit dan jangan di sepatu Aladin berarti. Kalau yang dikatasin sedikit tuh set enggak Shauki itu di Shauki ya. Tapi Shauki pun sebenarnya enggak kentar banget tuh. Shauki itu inovasi apa improv ya. Improv yang lain. Nah, ini terlalu panjang karena dia satu titik luncur. Karena menarik panjang. Enak gitu. Dan ini jangan lupa. Jadi kalau ini cerukan, jadi ain itu bukan di sini. Bukan di sini. Bukan, ini enggak bakal dapat. Bikin agak gini. Jadi kalau kita tarik itu, nah inilah ain itu. Enggak di tengahnya, jadi cerukannya itu ada di sini. Kalau ini hampir sama. Bikin ain dari dagunya dulu, beli. Saya bikin dari lehernya. Oh iya, leher maksudnya. Dagu. Ya. Nah itu kan, itu yang leher, ya, lehernya yang itu. Leher di atas dan di dada. Oh ya. Dagunya yang itu tadi itu ya. Yang bawah ya. Yang bawah ya, ya. Nah, terus ini usahakan tidak sampai ujung. Iya. Semakin kecil mata penanya harus berhenti agak jauh. Nah ini kan, tuh. Ini sekitar setengah titik sini. Ini nanti ngambil yang keduanya itu dari atas. Jadi ini kalau sampai sini berhenti. Kenapa harus berhenti di sini? Karena atas itu dia harus lebih lancip. Lebih lancip. Terus agak sedikit memuai. Sedikit memuai. Ingat di sini berapa? Satu titik. Boleh ada yang dilebihin atau langsung di sini. Tapi harus memuai dulu dia. Sekat bawa ke sini. Memuai. Campak kopi ya gue. Jauhnya masih. Di mana garis? Garis ada posisinya di sini. Satur ya, satrun. Satrun. Barulah ditumpangin alif juga bisa utuh. Iya. Jangan kita mana namanya, ininya sudah naik,
ditimpa alif naik sekali menjulang dia. Itu yang kadang-kadang bikin gak enak. Oh ini benar. Dari sin tok tok iya makanya kan turun itu kalau ini agak kaku. Lihat ini gantung ya. Ini hampir berimbang. Mimnya belum dapat. Dia masuk sebagian dari mimnya itu. Terpendam gitu. Nun itu atas, jadi kesininya menipis, harus kerasa. Tarik ke bawah. Kalau hasim lentur sekali hasim itu, tapi saya senangnya memadukan. Hanya agak kakunya sedikit. Di sini ada bagian yang tipis. Inilah anatomi itu. Bung Tommy terus punya Firda alif itu huruf vertikalnya masih kegedean. Bisa dikecilin lagi. Sebenarnya mungkin segede selebar inilah. Lebar ini boleh. Kalau yang lain ketebalan. Ya. Berarti kalau kegedean itu terpengaruh sama kemiringan mata pena. Ya, betul. Kalau idealnya kalau nasi itu berapa kemiringan? Ya naski itu, oh kalau ketebalan itu, mana coba, ya 60% lah, 60-an, 60-65 lah dari, jadi kalau bawah segini ya alat itu bisa, iya, gitulah. Jadi kalau 50-nya di sini ya 60 lah, coba dulu ya. Nah, ini jangan digoyang. Itu tulisan Shauki ketika ditulis kecil dengan mata pena nggak nyampe setengah mili. Gitu kan? Namanya kecil itu kan susah kontrolnya. Dengan pencet mati. Gitu. Tapi kalau hasim atau ukuran besar itu dari bawah itu
membesar secara perlahan. Punya ini. Oh, lentur aja ke asin. Lentur yang dibuat kasur. Nah, di sininya nih. Nah, ini guntingannya di sini. Lewat ini dikit naik. Lewat. Dikit. Untungnya Firda sekalian udah enggak, kalau kemarin-kemarin masih terus disambungin ke atas. Saya masih ingat, jangan salah. Ngoreksi seseorang itu saya ingat. Sini ini penyakitnya ini. Ayam. Hanya itu belum karena terlalu asik dengan lengkungan punya Pirda itu. Lengkungan bawah. Asik sekali lengkung. Ini yang harus di Pindah. Sekarang truk naik sebentar. Gitu. Dan di sini ada lengkungan. Jadi jangan terlalu asik dengan naik gunung itu. Naik gunung sedikit aja. Ini udah kayak pencak silat. Salah dia. Sebelah situ. Mim itu. Ini diangkat lebih bagus kepalanya itu. Tapi kalau sulit, enggak pun apa-apa. Di sini tidak ada bagian yang kaku ya. Ini agak lentur. Saya bicaranya dalam konteks tulisan kita yang 2 mili atau 1,5, enggak ada yang kaku-kaku banget itu. Itu 0,5. Enggak nyampe 1 mili, itulah ada yang bagian-bagian yang kaku. Kalau udah mainnya kita ini, itu nyaris disebut dengan nasakh jali. Nasakh jali itu ukuran penanya besar. Ini tuh termasuk besar untuk nasakh itu. Dia akan melunak. Oh, ada juga nasakh jali ya. Jadi di sininya. Makan jus. Jangan terlalu nunduk. Saya udah berapa kali ke Pirdan. Ada hitung 5 mungkin enggak kurang itu kayaknya selama pelatihan di sini. Mimnya terlalu nunduk. Angkat lagi. Sama gigi-gigi ini. Gigi-gigi sini tuh. Surat. Dia bukan begini. Soto. Surat. Ikut. Tarik. Ikut. Tarik gitu. Walaupun dalam sauki itu gigi pertamanya kaku, gigi berikut itu lan di sini. Itu sauki. Dan bahkan gigi yang keduanya itu kadang suka melewati dari ketinggian gigi yang pertama. Kayak siapa Zaki Al-Hashimi itu menarik gitu. Zaki Al-Hashimi itu berarti alirannya dia ikut ke Hashim. Hashim. Dan dia pena yang dia pakai itu kecil loh. Dia tuh enggak lebih dari 1 mili kalau nulis tuh. Cepat. Cepat dia nulisnya. Saya udah lihat begini langsung nulis. YouTube-nya juga ada. YouTube-nya apa namanya? Saya kenal beliau itu sejak sebelum sebelum dia main di YouTube. Masih muda dia sih. Masih muda, jauh di bawah saya. Usia. Oh gitu. Cuma kelihatannya aja dia memang mungkin karena dia mukanya itu boros umur irit. Mukanya boros umur irit. Nah, orang luar itu kan kelihatan seperti sudah tua, iya. Padahal belum usia itu. Bisa. Nah, jadi saya sering WhatsApp-an.
Oh gitu sih. Sejak itu. Sejak Asim. Ada dagingnya, buahnya warna merah. Enak. Ini juga minta komentar tulisan saya. Kalau Musab kemarin minta komentar sama ada enggak? Penulis-penulis luar gitu, Set. Memang beda kiblat kan? Beda kiblat ya. Ustaz, kalau Hamzah gini, tetap satu pena, Ustaz. Misal Nisa ada. Yang ini? Hamzah itu. Oh iya, satu pena aja, satu pena. Misalkan pakai 3 mili, udah 3 mili itu, Ustaz. Kasih sirup. Ini enggak terlalu panjang, ini kepala ba aja. Okay. Cuman ketemu alif. Kan suka ada itu yang patah sekalian, itu karena penanya kecil. Karena naskhi itu sejatinya adalah jenis khot yang dipakai untuk nuskhoh. Naskhi itu nau'un minal khutut li kita batin nuskhoh. Teks, menulis teks-teks kecil. Makanya 1 mili itu udah besar, setengah mili mereka nulis itu. Ketika kecil, mereka berpotensi untuk patah-patah, putus. Beberapa huruf digantung. Pokoknya mim ini lepas. Begitu. Wow, ketika ini naik dari sini. Karena kalau disambungnya takut luber. Luber. Makanya dia kalau nulis tuh lihat di sini. Setiap kali celupan dicelup. Celup penuh bagian samping itu. Iya sih. Buat celupan. Gitu. Jadi waktu saya tanya Ustaz Ihab, Ihab Ibrahim Sulaiman. Dan sebelum enaknya tulisan naskh itu seperti apa? Kata dia, kalau mata penanya kurang dari 1 mili, bahkan bisa mungkin 0 koma, maka tulisan itu berpotensi putus-putus dan lebih terkesan kaku. Tetapi kalau tulisan itu membesar 2 mili atau bahkan bisa lebih, maka melunak. Tidak ada yang patah-patah tadi. Makanya saya tanya, gimana kalau tulisan Hasyim Muhammad? Ya itulah kalau ukuran agak besar begitu. Nah, terus bagaimana dengan kita yang, ini dari Shawqi. Kejar dulu yang ditiru itu, Lauha Shawqi, berapa ukurannya? Jadi kalau, ada di buku, memang pas ditelusuri ternyata buku yang ditiru itu kecil aslinya. Dan memang kalau untuk menelusuri itu kita harus tahu lauha itu adanya di mana. Biasanya kalau keterangan itu ada biasanya original size. Ya, sesuai dengan ukuran aslinya. Atau kalau katalog-katalog lomba, sebenarnya saya punya tuh buku katalog di rumah itu. Itu katalog lomba-lomba Irsika Turki. Ini karya-karya pelomba juara 2. Di sini ada original size-nya, dia kurungin ukuran aslinya. Jadi sekecil apa itu, rupanya mau kecil. Iya. Nah, makanya saya cenderung kenapa mengedepankan Hasyim ketimbang Shawqi. Bukan berarti saya fanatik Hasyim, tidak juga. Saya mencoba juri itu kan harus menguasai seluruh gaya khot ya, yang mu'taman, yang cukup populer. Tapi juga harus dilihat, pertama, pena yang kita pakai ini besar. Naskh itu 1,5 itu besar. Oh, udah termasuk yang besar? Besar itu. Yang kecil itu di bawah 1 mili. Maka otomatis tulisan itu harus melentur. Itu pertama. Yang kedua, mayoritas orang Indonesia, apalagi yang usia-usianya mungkin kelahiran tahun 70-an, bahkan 60-an, atau yang lebih tua lagi, mereka belajar dengan qawaidul khat Hasyim. Jadi kaidah Hasyim itu lebih mengental. Maka tidak bisa dipungkiri ketika menilai unsur subjektivitas kan pasti ada ketika belajarnya dari Hasyim. Maka ketika melihat Hasyim, bagus sekali ya. Nah, akan lain cerita ketika melihat yang Shawqi. Padahal yang Shawqi ini pun sempurna. Beda ya ininya. Nah,
Nah, dalam konteks Indonesia lomba, saya lebih mengarahkan itu aja. Tapi ke depan secara perlahan nanti ketika wawasan foto Indonesia sudah luas, kita pun sudah bisa memposisikan sebagai orang yang melihat keindahan itu tidak terlalu sempit ya. Artinya melihat sosok ini, bahkan mungkin ada lagi gaya-gaya baru. Oke. Bahkan ke depannya lagi, itu orang yang hebat itu bukan bisa meniru Hasyim 100% bukan, tetapi dia bisa meramu antara kaidah yang standar itu diramu dengan bawaan pribadinya. Oh, kayak master-master sekarang itu ya, kan udah dia memberikan sentuhan yang pribadinya, karakter dia, jati diri, berikan sentuhan sehingga lahirlah umpamanya kalau kita melihat naskhinya Sobah Arbili. Naskhinya Husam Al-Mator. Kemudian khot naskhinya Amzel Ihab, kan punya karakter. Ustaz, mungkin enggak masuk yang dikritik mereka itu masuk itu kan. Kemarin kan yang ketika Indonesia juara itu dikritik itu mungkin maksudnya begitu misalnya copy paste cara kalau misalkan tokoh ini situ karyanya gitu. Jadi yang dimaksud mungkin seperti itu saja. Kalau saya sih ngelihat yang itu sisi plusnya mungkin ya diantaranya itu. Tapi sebenarnya juga ada yang ingin tulisan itu jangan menyamai. Tapi sebenarnya khot yang bagus itu yang itu ada sentuhan jati diri dia dimasukkan. Ini ciri khas. Sebagaimana Shirin itu sangat menguasai sami. Tapi ke Shirin menampilkan karya, dia tampil dengan, inilah saya nih, dengan karakter tarikannya kan beda tuh, khas. Nah itu maksudnya. Saya memahami gitu, Sat. Nah, jadi yang itu. Tapi juga kalau dari sisi ininya, ada juga ya namanya Hasan, ada juga ya. Orang kan ya. Kadang-kadang nggak seneng juga, ya, kok belahan sana, ya. Kok tiba-tiba banyak yang muncul, ya, kalau itu terus dilihat. Ya. Ini mah jiplak nih kayaknya. Mereka menganggap itu jiplak. Padahal teman-teman karena seringnya, sering latihan, mahir nulis spontan, dan lambat laun ini mengakar, kuat dia. Sehingga lahirlah sami-sami yang baru itu. Nah, mereka ngiri. Kok ini gak diperhitungkan pada munculan dan banyak yang juara. Dicobalah ditempel-tempel sama dia. Padahal banyak juga kota Indonesia yang gaptek. Tidak kenal juga, tapi karena ketajaman, karena daud insting seni orang Indonesia itu luar biasa sebenarnya. Jangankan hanya meniru huruf, itu ibaratnya menulis huruf di atas pun udah dinding buat mereka tuh mustahil itu kalau nggak lihat langsung itu nggak percaya. Dulu Sadi Akub itu yang begitu lihat lomba di Indonesia kan ada hiasan musab, dekorasi, naskah. Begitu lihat pertama dia lihat naskah. Jadi kok pakai kolamnya besar ya? Naskhi waktu itu masih 5 mili kan? Iya. Ada naskhi jali. Khot naskhi jali. Jali itu bukan berarti numpuk tapi besar penanya, naskhi jali. Karena buat mereka tidak biasa 1 mili itu. Nah, begitu dia lihat ke hiasan musab. Masyaallah. Lihat. Khotot itu kan khotot di Indonesia itu menulis dan menggambar, ya sama ornamen juga. Masya Allah, mulai itu dia lihat lagi ke dekor, pada dekor yang nulis pakai kuas. Waktu itu kan belum pakai kalam. Kok ditulis dari belakang? Kata dia Indi, hadza qalam ka hayawan muftaris. Ini tuh kayak binatang buas, kalamnya, kalam. Kuas tuh lebih buas lagi kata dia. Lebih buas lagi karena bulu-bulunya itu loh kata dia. Orang sana nulis kalau di dinding pena kalam dibungkus pakai kain. Itu yang dia tadi nyuruh. Dia tulis di dinding. Ini dinding saya bilang saya perlihatkan foto saya lagi beraksi di kubang. Ini lebih ini lagi. Kata dia. Gini. Karena khotot sana dia menulis, khotot itu menulis di atas kertas. Yang eksekusi di lapangan itu lain lagi, itu tukang yang gelantungan itu ya. Sedang kalau di Indonesia, kalau kita memang selain pandai menulis, nyalinya pun harus kuat. Sapiderman itu.
Jadi sebenarnya kalau saya udah nggak aneh mereka komentar kayak gimana pun, ya buatlah itu sebagai trigger ya buat umat pecut gitu. Bahkan kadang saya pernah saya selorok tuh bilang, "Guh, tenang aja, kalau ngomong lagi tantangin lomba di tempat 2 jam lomba nih materinya." Tantangin aja nanti.